TV KPM. Assalamualaikum. Adik-adik sudah menonton sekarang ini. Ini dia Road to Success SPM 2021 bersama Akak Eli, Eli Arifin, yang akan menemani adik-adik untuk kita menjalankan sesi pembelajaran kita hari ini. Ini agak menarik sikit sebab subjek yang kita akan belajar hari ini adalah subjek yang Kak Eli dulu-dulu sangat gerun, sangat takut dengan subjek ni, iaitu matematik tambahan. Bukan sebab apa, sebab kita nak kena ingat formula dan cara pengiraan dia tu yang menyukarkan otak Kak Eli untuk bergerak dengan lebih berjaya. Tapi insyaAllah hari ini kita akan belajar dengan lebih tepat dan lebih mudah dengan formula yang akan dikongsikan oleh cikgu ini. Jadi nak tahu siapakah cikgu yang akan mengajar? Jom kita saksikan profil tersebut. Itu dia Cikgu Nur Farizian. Kita boleh nampak cikgu punya muka-muka dia ada banyak nombor, banyak formula dia kat situ. Dan sekarang ini dia cikgu yang cantik manis. Wow, baju dia warna merah oren berbatik. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Eli yang cantik. Cikgu pun hari ini menyerlah, dia macam menyegarkan otak kita untuk berfikir lepas cikgu. Sebab kita nak dengan subjek yang semua orang takut kan? Betul. Jadi kita nak mencari semangat hari ini. Betul. Eli, jom kita cari semangat untuk matematik tambahan hari ini. Okey, ada matematik tambahan bab apa, bab 1 hari ini kita akan belajar? Okey, kita akan belajar bab 1 dan juga format baharu yang akan ditaksir bagi calon-calon SPM 2021, Eli. Jadi babnya, topiknya adalah fungsi. Fungsi. Ada sedikit subtopik lah yang cikgu akan sentuh untuk bab fungsi. Tapi kita akan berkenalan dulu dengan format baharu pentaksiran kita. Okey, kejap lagi. Cikgu, mungkin kita boleh ke meja sakti kita untuk kita sanitasi tangan kita dulu. Okay? Boleh. Baiklah. Okey, yang paling penting sekali kita nak ingatkan kepada calon-calon SPM 2021 dan juga adik-adik di rumah sedang menonton ni untuk kerap menjaga SOP, penjarakan sosial, sanitasi tangan, cuci tangan selalu dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, saya nak sanitasi tangan saya dulu cikgu. Kemudian cikgu boleh mulakan. Okey. Baiklah, kita boleh buka dah pelitup muka kita supaya kita boleh senang bernafas dan boleh bercakap. Okey, betul tu Eli. Okey, dan cikgu boleh simpan pelitup muka cikgu dalam sarung ni untuk menjaga kebersihan. Baik. Okey, cikgu boleh ambil tempat cikgu untuk kita berkenalan dengan murid-murid atau orang kuat cikgu ni daripada sekolah vocational, sekolah menengah integrasi sains Tahfiz MAIWP, MAWIP. MAWIP. Wow. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Baiklah. Okey cikgu, boleh kita mulakan dengan Izzat. Izzat Firdaus ni, mari. Kenalkan diri dan letak tangan di dada ya. Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Izzat Firdaus bin Faisal. Bersekolah di Semesta MAWIP, kelas tingkatan 5 Muslim. Okey, terima kasih. Seterusnya Syami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syami bin Zulkifli. Bersekolah di Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz dan kelas 5 Muslim. Okey, dan Iman Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Marsha, saya dari Masrul. Saya daripada kelas 5 Muslim, sekolah Sultan Mahmud. Oh, sekolah daripada Sultan Mahmud. Tak, Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz MAWIP. Oh, MAWIP. Okey. Seterusnya Nur Danish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Danish binti Muhammad Azman dari tingkatan 5 Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz MAWIP. Okey. Dan Nur Liana Patricia. Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Liana Patricia binti Muhammad Hafiz.
daripada kelas 5 Muslim dan semester Maghrib. Okey, terakhir Nurin dah kan Nurin? Nurin? Nurin dah. Belum. Silakan Nurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Emilia daripada kelas 5 Muslim sekolah semesta Mawing. Okey, cantik-cantik, handsome-handsome anak murid cikgu ni semua ya. Okey, kejap lagi kita akan kongsi lagi tentang subjek matematik tambahan, tapi sebelum tu kita nak saksikan dulu video bersama dengan murid-murid ni mengenai subjek matematik tambahan ni. Boleh cikgu? Boleh. Okey, jom kita saksikan. Didik TV KPM. Dalam topik fungsi ini, saya mengenali dengan lebih mendalam komponen-komponen fungsi, iaitu domain, kodomain, objek, image dan julat. Apabila saya membuat latihan, saya ada melakukan kesilapan. Kesilapan tersebut bukanlah bermakna saya seorang yang tidak cerdik, tetapi ia adalah permulaan bagi diri saya untuk menghadapi cabaran dalam topik fungsi ini. Sebab kata abah, kesalahan menambahkan pengalaman, pengalaman mengurangkan kesalahan. Saya suka topik fungsi ini kerana topik fungsi ini saya dapat memperkuatkan hujuran tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 yang saya pelajari di dalam bidang matematik. Dalam bidang topik fungsi ini, saya dapat mengenal pasti dua fungsi yang berbeza dan saya dapat menentukan fungsi perubahan yang terdapat di dalam topik ini. Dan topik ini membuka ruang dan hati saya untuk mempelajari dengan lebih mendalam bidang matematik tambahan ini. Saya suka topik fungsi dalam matematik tambahan ini kerana apa? Dalam fungsi kita belajar tentang tata tanda fungsi, di mana akan terhasilnya dua operasi, iaitu fungsi gubahan dan fungsi songsang. Jadi dalam soalan fungsi songsang dan fungsi gubahan, dia akan ada soalan-soalan yang mencabar dan soalan-soalan yang senang. Jadi ini semua adalah kerana kefahaman konsep dan cara kita membuat. Jadi akan ada soalan yang akan susah dan akan ada soalan yang senang. Tapi kita ingatlah, tiada benda yang mustahil. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Didik TV KPM. Pun ada juga. Okey, sebelum itu Rasim belum terlambat tu Eli ucapkan kepada semua guru-guru satu Malaysia ni dan juga cikgu yang ada di studio sekarang ini, selamat Hari Guru diucapkan. Dan kepada murid-murid yang ingin menghargai guru anda, boleh letakkan hashtag terima kasih cikgu di social media, boleh uploadlah gambar bersama-sama. Dan juga tema kita pada Hari Guru tahun ini adalah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Baiklah, Cikgu Nur Farizan, adakah cikgu sudah bersedia untuk kita memulakan pelajaran kita untuk matematik tambahan? Okey, Eli. Kalau Eli sudah bersedia, cikgu pun sudah bersedia. Yeah. Cuma Eli boleh panggil cikgu. Sebab Nur Farizan tu panjang sangat kan? Berbelit-belit nak sebut. Okey, cikgu panggil je yang dengan nama senang, iaitu cikgu Easy. Cikgu Easy. Oh, yeah, memang cikgu Easy. Okey, dan Easy. Anak-anak cikgu semua ni pun panggil cikgu dengan cikgu Easy lah. Okey. Walaupun dia relate dengan apa? Subjek yang mencabar, betul tak? So okay. dia mindset Easy at math. Easy at math. Okey. Yeah. Okey. Okay. Silakan cikgu. Okey. Jadi, anak-anak semua, cikgu harap yang mana berada di rumah, okey, boleh bersedia dengan buku catatan, buku nota, alat tulis dan juga kalkulator. Cuma pada hari ini, cikgu akan memberi sedikit maklumat ataupun info terbaru mengenai format baharu pentaksiran CJ Pelajaran Malaysia 2021 bagi matematik tambahan KSSM. Okey Eli, boleh kita teruskan? Boleh cikgu. Cikgu boleh on. Okey. Okey, jadi apa yang cikgu nak terangkan pada hari ini adalah, yang pertama kita akan tengok dulu format pentaksiran SPM 2021. Okay. Mereka ni semua adalah anak-anak ataupun calon-calon SPM yang pertama kali nak menjawab format pentaksiran baharu ini. Oh. Okey? Kalau Eli tanya cikgu pun, apa bentuk soalan pun, cikgu hanya diberikan format sahaja. Okey, okay, next. Cikgu akan kongsikan sedikit tips hebat matematik tambahan.
Okey, jadi sebagai sekarang ni kita berada di bulan April. Jadi perjalanan untuk persediaan SPM 2021 tu anak-anak boleh bersedia. Bila nak buat ulang kaji setiap hari tu boleh menggunakan tips-tips ini sebagai persediaan untuk menjadi hebat dalam matematik tambahan dan seterusnya. Okey. Belum habis lagi tadi. Seterusnya, bab cikgu akan sentuh sikit di dalam bab satu fungsi di mana kita akan tengok fungsi gubahan. Okey. Eli pernah jumpa dengan perkataan fungsi gubahan ni? Pernah. Pernah, alhamdulillah. Okey, pengenalan format pentaksiran matematik tambahan KSSM. Okey, format kertas soalan matematik tambahan untuk CJ Pelajaran Malaysia 2021 ni, instrumen pentaksiran matematik tambahan dibahagikan kepada dua, iaitu kertas satu di mana masih lagi memegang kod 3472 palang satu, okey, manakala untuk kertas dua kod adalah 3472 palang satu. Maka format kertas soalan matematik tambahan ni kekal mempunyai dua kertas, iaitu kertas satu dan kertas dua. Okey. Dan di paparan sekarang, okey, ada jadual yang menunjukkan, okey, format baharu ini, kalau kita tengok kertas satu dan kertas dua, dia melibatkan jenis instrumen, okey, ujian bertulis. Apa maksud ujian bertulis ini? Maksudnya pelajar tu akan menunjukkan jalan kerja dengan lengkap satu persatu. Okey, maknanya dia tak ada macam contoh soalan objektif, dia tak ada jawapan yang ada beberapa jawapan pilihan, tak ada. Jadi pelajar tu kena menulislah. Okey, itu jenis instrumen untuk kedua-dua kertas, kertas satu dan kertas dua. Okey, bagaimana pula dengan bilangan item? Okey, bilangan item bagi kertas satu, kita tengok dulu untuk kertas satu. Okey, format baharu ini adalah bahagian A akan mengandungi 12 soalan. Okey, memperuntukkan 64 markah. 12 soalan, 64 markah di mana murid-murid wajib menjawab semua soalan. 12 markah untuk bahagian A. Okey, dan kertas satu format baharu ini ada dua bahagian. Ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian B, okey, akan diberikan tiga soalan. Cuma murid perlu menjawab dua soalan sahaja. Okey, tiga soalan, murid perlu jawab dua soalan sahaja dengan peruntukan 16 markah. Jadi jumlah markah bagi kertas satu adalah 80 markah. Okey, bagaimana pula dengan tempoh ujian untuk kertas satu ni? Jadi tempoh ujian untuk kertas satu ni, murid-murid kena bersedia, okey, kena siapkan menjawab soalan kertas satu ni bagi kedua-dua bahagian ni selama 2 jam. Okey, selama 2 jam. Okey, alatan tambahan ni cikgu sentuh sekejap lagi. Okey, next kita tengok pula untuk kertas dua. Okey, kertas dua dia ada tiga bahagian untuk format baharu ini. Ada tiga bahagian, iaitu bahagian A, okey, akan diberikan 7 soalan di mana peruntukan markah adalah 50 markah. Okey, 50 markah dan calon ataupun murid-murid ni wajib jawab semua soalan. Okey, wajib jawab semua soalan. Okey, next, bahagian B. Okey, akan ada 4 soalan tapi calon perlu menjawab hanya 3 soalan di mana peruntukan markah adalah 30 markah. Okey, dan ada bahagian ketiga iaitu bahagian C. Okey, untuk kertas dua ni ada tiga bahagian. Bahagian C, calon akan diberikan 4 soalan. Calon perlu menjawab 2 soalan, peruntukan markah adalah 20 markah. Maka jumlah keseluruhan bagi kertas dua ini adalah 100 markah. Okey, 100 markah. Okey, tempoh ujian yang pelajar perlu menjawab adalah 2 jam 30 minit
untuk menyelesaikan ketiga-tiga bahagian ini. Okey, kertas 1 dan kertas 2, murid-murid atau calon-calon SPM 2021 ni, okey, alatan tambahan. Okey, selain daripada diri sendiri, okey, otak yang dibawa, cikgu panggil ini adalah otak kedua murid-murid, iaitu kalkulator. Betul. Okey, kalkulator. Zaman sekarang memang kalkulator dah canggih manggihlah kiranya, tapi hanya kalkulator saintifik sahaja, kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan sahaja boleh dibawa masuk ke dewan peperiksaan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, untuk berbanda ini lengkaplah untuk format baharu matematik tambahan KSSM. Okey. Jadi untuk melengkapkan lagi macam mana murid-murid ni persediaan mereka untuk menjawab format baharu tadi, dia akan diuji dengan 5 bidang. Okey, dan murid-murid ini perlu menguasailah kelima-lima ini bidang. Belum lagi kita tengok bab-bab apa. Okey, bidang yang mereka perlu kuasai adalah algebra, geometri, calculus, trigonometri dan statistik. Okey. Next, tajuk tingkatan 4 ada 10 bab. Okey, ini cantik kan? Ada buku teks kat sini. Okey, next. Okey, bab apa yang 10 bab ni? Okey, bab 1 fungsi, bab 2 fungsi kuadratik, bab 3 sistem persamaan, bab 4 indeks dan logaritma, bab 5 janjang, bab 6 hukum linear dan bab 7 geometri koordinat, bab 8 vektor, bab 9 penyelesaian segitiga dan bab terakhir untuk tingkatan 4 adalah nombor indeks. Ini baru 10 bab. Okey, dan kita tengok tajuk bagi tingkatan 5. Okey, ada 8 bab sahaja. Okey, ada 8 bab sahaja. Okey, bab 1. Okey, pada tingkatan 5, murid-murid ini akan belajar bab 1 sukatan membulat, bab 2 pembezaan, bab 3 pengamiran, bab 4 pilih atur dan gabungan, okey, bab 5 taburan kebarangkalian, bab 6 fungsi trigonometri, bab 7 pengatur corak linear dan bab 8 adalah kinematik gerakan linear. Okey. So ada berapa tajuk yang pelajar murid-murid ini perlu kuasai? Keseluruhannya 18 lah. 18. Okey, 18 ni bab-bab yang perlu mereka kuasai. Okay. Di mana merangkumi kelima-lima bidang tadi, Ali. Okey. Okey, next. Okey, cikgu. Sebelum kita ke rumus yang saya nampak ni, ya Allah, banyaknya dia punya huruf dan perkataan ni. Kita nak rehat seketika, boleh cikgu? Okey, boleh, Ali. Sebab kita nak bagi bersedia kita punya minda. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bilangan hari pekerja dengan upah. Okey, kembali di Road to Success SPM 2021 bersama saya Ellie Arifin, dan hari ini kepada calon-calon SPM 2021 kita akan belajar subjek matematik tambahan dengan format baru. Bersama dengan Cikgu Nur Farizal atau Cikgu Easy, dan masih lagi dalam talian bersama dengan murid-murid dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib. Jangan lupa SOP kita, jaga penjarakan sosial, cuci tangan dan kerap sanitasi tangan dan
dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Cikgu dah bersedia? Okey. Silakan, okay, Ellie. Kita tengok pada paparan sekarang ni. Inilah yang biasa murid-murid risaukan, okey, mengenai rumus. Okey, untuk format baharu ini, dalam kertas soalan nanti hanya dibekalkan 24 rumus sahaja berbanding dengan sebelum ini. Okey, makna SPM 2020 dia berbeza dah dengan SPM 2021. Okay. Hanya ada 24 sahaja. Okey, kenapa? Sebabnya rumus-rumus ini murid-murid ini belajar untuk menerbitkan sendiri rumus selebihnya itu. Okey, yang ada dalam 18 tajuk tadilah. Jadi ini sahaja yang dibekalkan. Jadi pelajar-pelajar kena bersedia. Okey, dan belajar untuk memahami menerbitkan rumus. Okey, next sekali kita tengok. Okey, bila tengok rumus yang dah dikurangkan tadi, apakah tips? Okey, untuk pelajar-pelajar ni lebih cemerlang dalam matematik tambahan. Okey. Baca arahan kertas soalan dengan teliti. Okey, apa maksud dengan teliti ni? Menjawab soalan seperti yang diarahkan. Baca dengan teliti dulu semua soalan. Sebab tadi format baharu dia ada soalan pilihan. Okey, bila ada soalan pilihan, calon atau murid tu perlu membuat pilihan yang sewajarnya. Okey, baca dan faham arahan soalan. Apa maksud dia? Kehendak soalan ni, murid ni kena ikut arahan yang ditulis daripada kertas soalan itulah. Okey, contohnya kalau dia kata gunakan kertas graf yang disediakan, maka kena guna kertas graf tu. Okey, jangan tak guna kertas graf. Next, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 50 unit pada paksi X dan paksi Y. Jadi wajib. Okey, murid-murid ini kena ikut skala yang telah ditetapkan. Lepas tu arahan pula dia kata daripada graf, yang dilukis. Okey, cari nilai X. Ah, ini yang cikgu nak bagi tahu. Pelajar ni bila dalam kelas, dia macam berbincang dengan kawan, dia akan tengok graf kawan. Bukan tengok graf kawan, tapi tengok graf yang dia sendiri lukis. Oh. Okey, sebab dalam dewan peperiksaan, calon ni dia sorang-sorang dia dekat meja dia. Jadi kenapa nak tengok calon sebelah, betul tak Ellie? Okey, jadi itu sebab bila baca soalan ikut arahan atau kehendak soalan. Penyelesaian secara lukisan tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Sebab dia memerlukan jalan kerja. Jalan kerja mesti ditunjukkan dengan jelas. Okey, kalau arahan tu dia kata tanpa menggunakan kalkulator, jadi pelajar ni perlu membuat jalan kerja satu persatu dengan lengkap. Okey, tulis jalan penyelesaian dengan jelas. Dengan jelas ni maksud cikgu, murid-murid janganlah tulis tu dengan bersepah-sepah ataupun biasanya murid ni dia nak menulis digit 2 tu tiba-tiba nak jadi 3. Okey, kadang-kadang dia tulis 2. Tak ada dah pen. Ada, cuba. Cuba dulu kejap. Sekali tu. Okey. Dia pergi sikit macam tu. Jadi tak bolehlah, dia mesti menulis 3 dengan jelas. Okey. Memahami kata kunci soalan pula. Jadi dekat sini cikgu highlightkan Okey, hitungkan, cikgu nak tukar sekejap. Okey, kata kunci contoh bila pelajar tu tengok, hitungkan, carikan, tentukan. Jadi jawapan yang murid ni boleh dapat dengan melalui beberapa langkah jalan kerja. Okey. Alamak, cikgu nak cari ni. Okey. Contoh yang diberi dekat sini. Diberi fungsi H, X memetakan 3X kuasa 2 tolak 7. Cari imej bagi 2. Nampak tak? Ini kata kunci dia. Cari. Jadi dia hanya memerlukan beberapa sahaja langkah jalan kerja untuk dapatkan jawapan akhir. Okey, ini cikgu tunjuk sajalah untuk kita tengok apa maksud melalui beberapa langkah jalan kerja. Okey, jadi Ellie nak tanya ke apa imej ni? Tak perlulah kan? Okey, next. Kata kunci seterusnya adalah tulis dan nyatakan. Maksud dia jawapan ni boleh diperolehi tanpa langkah kerja pengiraan. Okey, apa? Contoh. Rajah menunjukkan imej bagi unsur-unsur set A. Okey, set A. So, daripada Rajah ni, okey, apakah soalan dia?
adakah hubungan itu merupakan fungsi? Jadi, bila ada perkataan adakah, jawapan dia hanya ada dua sahaja. Ya atau tidak. Tidak. Ya atau tidak. Okey, jika ya, nyatakan alasan anda. Okey, daripada gambar rajah ini, maknanya tak ada jalan penyelesaian. Hanya faham rajah ini. Okey. Kalau Elly nampak kan, murid-murid nampak kat sini ada 7, 6, negatif 6, negatif 7. Ini yang orang kata on paper lah. Tersirat dia adalah kita kenali dia sebagai objek. Okey. So sekarang ni untuk set B pula kita nampak 49 36. Okey, 49 tu nombor kita 49 lah cikgu itu. Okey, sebenarnya dia adalah merupakan image. Jadi, image. Yes, image. Asal dia objek, dia keluarnya image. Okey. Okey. Dan adakah hubungan ini merupakan fungsi? Okey, direct lah. Dia bila kita dah bila pelajar yang merah-merah ni, fahaman murid lah untuk dia menganalisis rajah ini, adakah hubungan itu fungsi? Okey, jawapan dia ya. Jadi, nampak tak? Tak ada jalan pengiraan di sini. Okay. Bila dia minta murid hanya menulis sahaja jawapan. Okey. Okey, kat sini lakarkan. Okey, perkataan lakarkan. Satu graf perlu dilukiskan bila lakar tu. Cumanya kertas graf tidak perlu digunakan. Tidak perlu digunakan. Okey, contoh dekat sini. Satu fungsi f ditakrifkan. Okey, kita ada graf mutlak dekat sini untuk domain x di antara negatif 1 hingga 7. Lakarkan graf f. Jadi, kat sini keyword dia lakarkan. Jadi, dia tak memerlukan kertas graf dekat sini. Okey, ini contoh. Okey, so dia keluar aje macam ni. Nampak dia tak ada grid-grid halus yang menunjukkan kertas graf, dia hanya boleh guna kertas plain biasa. Okey, next. Buktikan atau tunjukkan. Ini yang cikgu kata, rumus yang tadi yang tidak dibekalkan. Kalau kata soalan tu minta buktikan atau tunjukkan, biasanya jawapan diberi, murid perlu menunjukkan langkah kerja pengiraan yang mungkin melibatkan rumus, hukum ataupun petua. Oh, ada petua. Petua. Petua ni bukan petua resepi. Okey, petua awet muda tak? Dia macam dia sebenarnya panggil law lah, peraturan. Kalau English dia panggil law. Okey. Contoh. Tunjukkan. Kalau Ali tengok macam geron kan? Sedangkan dia hanya ada satu langkah sahaja untuk tunjukkan. Sebelah kiri akan jadi jawapan sebelah kanan. Kita dah ada jawapan ni. Soalan dengan jawapan dah diberi. Cuma kita nak menunjukkan jalan kerja sahaja. Okey, jalan penyelesaian. Okey, kita akan ambil 7 kuasa 2x solat 1 ni. So, 49x ni kita kena ganti dengan 7 kuasa 2. Sebab apa? 49 dia kita boleh tukar dia kepada 7 kuasa. Oh, dia tak boleh masuk eh. 49 boleh, cuba buat sekali lagi. Sama dengan 7 kuasa 2 ni dia tak nak. Cuba buat sekali lagi. Cuba kena dekat sikit. 7 kuasa 2. Okey, 7 kuasa 2. Jadi kita atas ni kita tengok 49. Okey. Jadi dekat sini kita hanya menukar saja 7 kuasa 2. Okey, so dia dia kata tunjukkan. Jadi 7 kuasa 2 7 kuasa 2 ni adalah 49. 7 kuasa 2. Okey, 7 kuasa 2 per 7 ni dia adalah sama dengan sebab hukum. Dia adalah hukum hukum indeks. Okey, hukum indeks yang cikgu tak letak dekat sini. Okay. Sebab cikgu hanya nak tunjukkan jalan kerja sahaja. Okey. Okey, jawab. Memberi jawapan dalam bentuk yang paling ringkas. Okey, yang ni apa maksud paling ringkas? Okay, yang ni cikgu tak payah explain lah. Cikgu hanya nak memberi contoh sahaja. Okey, cari kecerunan lengkung. So kecerunan lengkung. Tapi bila pergi kepada simbol dia adalah dy over dx. Okey, bila kita buat penggantian dekat sini kita dah dapat 4/36. Kita dah rasa itulah jawapan dia. Okey, tapi ini bukan bentuk yang paling ringkas lagi. Okey, so kita kena kecilkan pecahan ini. So itu adalah bentuk yang paling ringkas. Ini maksud memberi jawapan dalam bentuk yang paling ringkas. Okey.
ungkapkan. Okey, biasanya kenapa ungkapkan sedangkan dia adalah matematik tambahan? Sepatutnya akan mendapat satu jawapan yang berangka, yang bernilai. Okey, kat sini murid-murid kena faham bila soalan tu minta kita ungkapkan jawapan bukan berangka. Okey, jawapan boleh diberi dalam sebutan pemboleh ubah yang ditetapkan. Apa maksud pemboleh ubah yang ditetapkan ni? Okey, contoh. Diberi log asas 2b sama dengan x. Ha, dah keluar dah pemboleh ubah ni. Dan log asas 2c sama dengan 2 ungkapkan. Okey, log asas 4 8b per c dalam x dan y. X dan y. So bila itu maksud dia jawapan bukan berangka. Okey, so dalam penyelesaian dia kita akan gunalah hukum log sebab cikgu tak sentuh tajuk log hari ni. Okey. Jadi final answer dia nampak tak? Dia dah hilang dah perkataan log tu. Okay. Dia hanya ada x, y. Wow. Sebab dia kata ungkapkan log asas 48b ni dalam x dan y. Jadi jalan kerja ni, ini proses dia lah, jalan pengiraan. Untuk mendapatkan jawapan akhir, mesti dalam sebutan yang ditetapkan. Okay. Sebutan pemboleh ubah yang ditetapkan iaitu x dan y. Nampak ada x, ada y. Alright. Okey, cikgu. Kita nak pergi ke slide seterusnya. Ah, tapi kita nak berehat seketika. Saya rasa dah penuh otak saya tengok. Walaupun cikgu tunjuk jalan pengiraan tu yang paling ringkas. Jadi kita nak bagi adik-adik pun rehat sekejap. Kembali selepas ini di Road to Success SPM 2021. Ayah, film tu apa? Tenang ya, tanya Mama. Pak. Mama, film tu apa? Sekejap, Mama sidai baju. Naim, sini tolong Mama kejap. Abang, jom main. Tira! Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Road to Success SPM 2021 bersama saya Eli Arifin dan hari ini kita akan belajar subjek matematik tambahan, macam mana nak menjawab kertas peperiksaan matematik tambahan dengan format yang baru bersama dengan Cikgu Izzy dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib. Okey, Cikgu, sila teruskan, Cikgu. Okey, Eli, seterusnya kita akan tengok hari ini okey untuk bab satu fungsi. Bab ini berada, murid-murid akan belajar bab ini pada tingkatan 4. Okey, pada tingkatan 4. Okey, jadi cuma hari ini cikgu hanya akan sentuh standard kandungan 1.2 fungsi gubahan dan bagi standard pembelajaran kita bermakna murid akan menentukan, murid boleh menentukan fungsi gubahan. Okey, fungsi gubahan. Okey. Pada paparan sekarang ada dua fungsi. Okay. Jadi fx fungsi yang pertama, fx ini okey, cikgu andaikan dia pizza lah. Oh, sedap sangat ni. Okey, dan fungsi yang kedua iaitu GX ini adalah nenas. Nenas. Okey, jadi cikgu nak tanya pada anak-anak cikgu. Boleh. Okey. Danish. Okey, mana Danish? Ya, cikgu. Okey. Ya. Danish, pada paparan sekarang. Okey, kamu nampak apa? Saya nampak pizza dengan nenas. Pizza dengan nenas. Okey, boleh huraikan tak apakah perkaitan pizza dengan nenas dengan fungsi F dan G yang dipaparkan? Pizza tu bila kita gabungkan dengan nenas, dia jadi pizza nenas. Pizza nenas. So dia menjadi satu fungsi gabungan. Fungsi gabunganlah. Jadi bermakna sekarang ni doh pizza tu bila kita letak nenas jadilah pizza yang berperisa nenas, jadi gabungan. Jadi itulah maksud fungsi gabungan bila kita ada dua fungsi. Jadi sekarang ni murid-murid di rumah pun bila tengok sekarang ni ada dua fungsi yang dipaparkan. Jadi bila kita nak menentukan fungsi gubahan, dia melibatkan dua fungsi.
Okey, seterusnya. Batrisha. Noliana Batrisha. Untuk gambar yang bawah pula. Base dia nenas, tabur pizza. Pernah tak makan macam ni, Ellie? Nenas, lepas tu letak kepingan pizza. Tak pernah. Tak pernah. Tapi dia boleh jadi dalam matematik tambahan. Okey, Bat. Boleh terangkan untuk G gubah GF yang bawah ni? Daripada apa yang saya faham, yang kat bawah tu dia jadikan nenas tu sebagai base and then letak macam kita letakkan pizza dekat atas dia. So ini pun salah satu mesti gubahan, tapi saya tak pernah pakai, saya tak pernah makan macam itulah. Okay, thank you, Bud. Okay, jadi sekarang ni ini adalah pengenalan kita lah. Okay, apa itu fungsi gubahan? Okay, fungsi gubahan adalah proses gabungan secara penggantian dua fungsi. Okay, dua fungsi F dan G. Okay, yang ni cikgu tunjuk contoh F dengan G sajalah. Jadi murid-murid dekat luar pun kena faham dia akan ada dua fungsi bila melibatkan fungsi gubahan ini. Okay, itu sebab tadi ada gambaran F membawa pizza, base pizza, dan G tadi sebiji nenas. Okey. Next. Bila kita nak buat fungsi gubahan, dia adalah F ada apa ni? G. Kurungan dulu. Oh, kurungan. Lepas tu G diikuti dengan S. Macam mana nak baca? Yang kita nampak pada paparan is F, G, X, betul? Jadi, baca dia macam ni. F gubahan G bagi X. Okey, F gubahan G. F gubahan G bagi X. Okey, next. Okey, cikgu nak minta Izzat. Okey, Izzat. Bagaimana nak baca ya, untuk fungsi yang di bawah ni? Ha. Macam mana nak baca, Izzat? Sama macam atas. Tukar sikit je. Ke macam tu je, cikgu, bukan? Macam mana? Ha. Dia ada G saya dulu. Tak nampak you. Oh, dia tak nampak. Oh, okay. Dia kena screen. Ah, tu dia. Okay. Yang bawah, cikgu. Ah, yang bawah. Macam mana baca? Dia ada G dulu, baca dia ikut dengan F. G gubahan F bagi X. Ya, okey. G gubahan F bagi X. Okey, kita check betul ke? G gubahan F bagi pandai. X. Okey. Bagus, Izzat. Terima kasih, Izzat. Okey, next. Ini baru kita berkenalan dengan fungsi gubahan. Macam mana nak menulis fungsi gubahan itu? Okay. And then, bagaimana nak baca? Okey, now kita nak pergi kepada pengiraan. Okey, dia dah keluar. Tiba-tiba keluar X. Tak apa. Okey, dia magic. So, kita nak menentukan fungsi gubahan. Okey, contoh. Soalan satu. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan fungsi H dan fungsi G. Jadi ada dua fungsi yang akan diberi di sini. HX sama dengan 3X dan GX sama dengan 5X tambah 2. So, soalan kata, tentukan A, G gubahan H bagi X, B, H gubahan G bagi X. Ha, ni H kuasa 2X dan G kuasa 2X. Okey. Penyelesaian untuk kita tentukan soalan bagi A. G gubahan H bagi X. Okey, kita akan tips dia, kita akan tengok sebab kita ada dua fungsi. Okay. Jadi kita akan sentiasa bermula dengan fungsi yang sebelah kanan. Okay. Jadi G kiri, H ni kanan. Okey, next. Boleh diikuti oleh kiri. Okey, kita panggil balik fungsi tadi sebab dia ada di slide lain kan? Okey. Jadi nak buat apa yang kanan ni tadi? Yang kanan ni, okey, nampak tak? Kita akan buat pagar dia dulu. Fungsi yang berada di sebelah kanan. Okey, lepas tu kita akan sebab kita akan sentiasa bermula di sebelah kanan ni, kita akan tengok fungsi H. Fungsi H sama dengan apa? Jadi kita akan gantikan dia dekat sini. H ini kita akan ganti dengan apa? 3x. Okey, itu maksud tadi pizza tu kita letak dulu. Okey, siapa yang kita ambil dulu? Yang sebelah kanan dulu. Okey, lepas kita isi, kita tengok pula oh dah tinggal G sahaja.
Jadi kita tengok G. 5 ni kita kekalkan. Cuma X ini kita akan ganti dengan siapa? 3X tambah 2. Okey, selepas tu tak ada masalah dah lah. Kita akan gunakan pemahaman kita kembangkan 5 darab 3 ni dapat 15X. So tambah dengan 2. Okey, so ini jalan penyelesaian untuk G gubahan H bagi X. Okey, next. Soalan B. Okey, soalan B ni, okey, anak-anak dah bersedia? Okey, H gubahan G. H gubahan G bagi X. Sekejap, cikgu paparkan dulu dia punya fungsi. Okey, next. Siapa yang nak tunjuk jalan kerja bagi H gubahan G? Okey, Syami. Okey, dia angkat traffic light hijau menunjukkan dia dah bersedia. Okey, Syami. Okey, jalan penyelesaian. Boleh angkat jalan penyelesaian dekat skrin? Nampak tak? Syami, boleh buka mic, Syami? Ya, cikgu. Okey, okey, kita cuba check jalan kerja Syami. Okey. Atas sikit Syami tak nampak. Gitu. Okey, so ada tak HGX dia dah membuat kurungan yang pertama? Lepas tu dia dah menggantikan fungsi yang pertama tadi. Atas sikit Syami. Okey, lepas tu dia dah masukkan ke dalam fungsi H. Okey. Dan jawapannya dia dah 15 tambah 6. Okey, thank you Syami. Okey, tahniah Syami. Okey, next. Kita tengok jalan penyelesaian untuk C. Okey. Yang C ni cikgu dah explain sikit. H kuasa 2 bagi X bukan pendaraban pemboleh ubah H darab 2. H darab H ni sama dengan H kuasa 2. Okey. Dia adalah sebab tadi kita dah tengok dia merupakan fungsi. Dia merupakan fungsi. Jadi dia adalah fungsi H didarab dengan fungsi H. Okey. 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 Yang ini tak terlibat dengan GX lah. Okey, next. Saya nak minta jalan penyelesaian. Okey, ataupun saya tunjuk yang ini. Okey. H sebenarnya dia ada X dekat sini X. Okey, lepas tu kita akan pecahkan dia kepada fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua lah. Fungsi H, fungsi H. Bukan pendaraban sebutan algebra H kat sini. Okey. Jadi, mulakan daripada kanan juga. Walaupun dia terlibat dengan H, H. Kita ganti dengan 3X. Okey. Lepas tu kita tengok kat sini 3. So, ini 3. Jadi, letaklah dekat X pada H. Dan kita, inilah jawapan akhir untuk fungsi gubahan, H gubahan H bagi X. Okey, dan next. Untuk soalan D, G kuasa 2. Okey, itu pun sama juga. Dia bukan pendaraban dua sebutan algebra. Dia adalah G gubahan G bagi X. Okey, jalan penyelesaian dia. Okey, yang ni pun akan ada X juga nanti sebab saya tertinggal. Cikgu tertinggal. Okey. Jadi kita akan pecahkan dia. Fungsi G, fungsi G dan sentiasa mulakan pada fungsi di sebelah kanan. Okey, and then kita akan ambil yang fungsi G tadilah kita akan letak kat sini. Kita akan buat penggantian. Okey. Next, kita akan ganti juga pada fungsi G juga 5. Dan kita akan ganti X dekat sini tambah 2. Dan kita akan selesaikan dia. Okey. Okey. Baiklah, cikgu. Saya boleh menarik lafaz juga seketika. Sebab saya rasa saya dah sebagai pandai dalam matematik tambahan. Terima kasih kepada cikgu Izzy. Dan kita nak rehat sekejap. Kita kembali selepas ini dengan formula yang lebih padu daripada cikgu Izzy. Teruskan menonton Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali di Road to Success SPM 2021. Ah, 21 terus umur 21 ke? Jangan lupa adik-adik yang sedang menonton sekarang ini untuk menjaga SOP, penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, hari ini kita akan belajar macam mana nak jawab kertas peperiksaan matematik tambahan bersama dengan Cikgu Izzy dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawi. Okey, Cikgu. Teruskan, Cikgu. Okey, Ellie. Terima kasih. Kita teruskan lagi dengan soalan yang kedua. Di bawah, masih lagi di bawah fungsi gubahan. Okey. Cuma soalan ini sedikit mencabar sikit. Okey. Jadi, di paparan menunjukkan fungsi f ditakrifkan oleh fx dipetakan 2 per dengan x. Di mana x tidak boleh sama dengan sifar. Okey, bermakna pembawah ni tak boleh sama dengan sifar. Kalau tak, dia tak tertakrif. Itu sebab dia kata sekarang ni fungsi f ditakrifkan dengan yang ini. Okey, lepas tu soalan kita, soalan A. Ungkapkan f kuasa 2x yang pertama. Yang kedua, f kuasa 3x. Yang ketiga, f kuasa 4x. Dan soalan B, seterusnya. Carikan nilai bagi f kuasa 20 dan f kuasa 21. Okey, kat sini cikgu masa cikgu tertinggal lagi. Sepatutnya dia ada x lah sebab dia melibatkan dua fungsi f. Okey, dua fungsi f. Okey. Tadi kita dah tengok pada slot pertama macam mana kita nak mencari fungsi gubahan. Okey. So, kita akan tengok dulu. Okey. Anak-anak dah bersedia dah untuk kita menjawab soalan A? Okey. Rangguk tu. Okey. Tu dia. Okey, but cikgu nak okey, Danish. Okey, thank you. Okey, so kita cikgu nak tengok siapa yang dapat menjawab soalan yang pertama? F gubahan f bagi x iaitu f kuasa 2x ni. Okey. Wow. Okey, Danish. Boleh tunjuk dulu sebab kalau cikgu pergi kepada slide seterusnya dia dah keluar dah. Okey, so jawapan dia mendapat jawapan akhir dia adalah Danish ke belakang sikit. X. Okey. Belakang sikit. Danish ke belakang sikit. Bawah sikit. Atas sikit. Aha, bolehlah tu. Okey. Okey, so ini adalah jalan kerja Danish. Okey, di mana dia menjalankan jalan kerja f menggantikan x 2 per x. Okey, so jawapan akhir dia adalah x. Okey, kita pegang kat situ dulu. Okey, untuk yang kedua f kuasa 3x. Okey, f kuasa 3x. Okey, di mana akan berlaku pendaraban. Okey, Izzat. Izzat dah angkat traffic light. Okey, jalan kerja Izzat. F kuasa 3 boleh tunjuk pada paparan. Okey, kiri sikit boleh Izzat. Kanan kanan. Tu kiri. Okey. Kiri. Kiri awak. Okey. Okey, dekat sini Izzat telah mengambil jawapan daripada Danish tadi. Okey. Okey, mana f kuasa 2 tu nampak tak diganti dengan x. Okey, sebab apa? Dia pecahan kepada f akan didarab dengan fungsi gubahan f kuasa 2 tu. Okey. Okey. Jadi dia mengambil jawapan daripada yang pertama Danish tadi. Okey, jadi jawapan dia adalah 2 per x di mana dia kena buat dia akan buat kesimpulan x tu tak boleh sama juga dengan sifar. Okey. Dan okey, terima kasih Izzat. Okey, untuk yang ketiga f kuasa 4x. Siapa? F. Okey, Iman. Iman Masya. Iman belakang sikit Iman. Okey. Okey. Tak nampak Iman atas sikit. Gitu. Okey, Nak suruh Iman explain ke? Sebab dia dah advance. Tak apa. Okey, jadi sekarang ni untuk f kuasa 4x tu Iman mengambil jawapan daripada yang f kuasa 3x tadi. Okey, jadi jawapan dia adalah x. Okey. Okey, terima kasih Iman. Okey, dan seterusnya, okey, sebenarnya inilah jalan penyelesaian. Jalan penyelesaian yang pelajar-pelajar tadi dah buat. Cikgu sengaja tak tunjuk awal. Okay. Dia mencuba terlebih dahulu. Okey, kalau perhatikan dekat sini, bila f kuasa 2x ini, dia dapat jawapan x. Okey. Okey, f kuasa 3 dia dapat jawapan 2 per x. Okay. Tiba-tiba f kuasa 4 ni dia dapat x.
Macam mana pula dia tu? Dia macam jadi pattern, nampak tak? Okey. Jadi cikgu nak tanya, agak-agaknya apakah nilai bagi F kuasa 20X? Okey, dan F kuasa 21X. Ellie boleh jawab tak? Saya kena kira-kira ke tak payah? Tak payah kira. Oh, tak daripada kira. Pattern ini saja Ellie rasa boleh agak tak? F kuasa 20. Sebab yang membezakan kuasa ke atas ni nombor genap dan nombor ganjil. Ke atas ni ada nombor genap dan nombor ganjil tak? Ada. Jadi F kuasa 20 tu agak-agak apa Ellie? F kuasa 20 bagi X. F kuasa 20 adalah X. Ya. Yeah. Dan F kuasa 21 adalah 2 per X. 2 per X. Okey. Tu saya tak pasti. Okey, tak pasti. Okey, okay. Tahniah Ellie. Ellie boleh dapat jawablah. F kuasa 20X ni adalah jawapan dia adalah X. X. Okey, betul. Yang ini jawapan dia adalah 2 per, per X. Jadi kita konkludkan X tak boleh sama dengan sifar. Okey, sebab apa tahu? Sebab kita nampak pattern. Bila kita buat F gubahan F bagi X ni, dia dapat X. Sebab dia kuasa 2. F gubahan F gubahan F. F kuasa 3 ni dia dapat 2 per X. Dia ganjil. Bila pergi pula kepada yang genap, dia dapat balik X. Jadi, faham. Janganlah terkejut bila tengok F kuasa 20X. Banyaknya nak kena kira fungsi tu, betul tak? Takkan nak kena listing sampai 20 kali? Tak perlu. Okey. Jadi, itu pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Ya. Maknanya inilah soalan yang terakhir ini cikgu bagi yang mencabar sikitlah. Tetapi tak, kan? Tak sangat. Tak kena sangat. Faham je. Itu sebab matematik tambahan ini bukanlah susah. Satu subjek yang susah. Betul. Jika memahami konsep yang betul. Okey. Cikgu, apakah yang cikgu boleh rumuskan daripada keseluruhan pembelajaran kita hari ini? Okey. Murid-murid di rumah dan juga calon-calon SPM 2021. Okey, cikgu harap hari ini anda semua dah memahami apakah format baharu pentaksiran untuk matematik tambahan, okey, KSSM. Okey, begitu juga cikgu sentuh sikit, semoga anak-anak mendapat manfaat daripada penerangan yang seberingkas mengenai menentukan fungsi gubahan. Okey, cikgu juga mungkin boleh pilih seorang murid-murid untuk merumuskan apa yang dia belajar hari ini. Mungkin saya sebelum Nurin. Nurin macam tak ada cakap sangat hari ini. Okey, Nurin. Nurin. Boleh rumuskan apa pembelajaran kita pada hari ini? Pembelajaran kita hari ini? Apa yang awak belajar hari ini? Fungsi itu, kalau kita ada fungsi kita bermaksud dalam fungsi itu untuk cari nilai yang disediakan untuk mendapatkan fungsi gubahan. Nurin. Dia mungkin lag sikit. Okey, baiklah. Terima kasih Nurin. Alright. Ini semua tingkatan berapa cikgu? Ini adalah calon-calon SPM 2021 lah, tingkatan 5. Wow. Okey, yang saya jaga daripada tingkatan 4 ni. Oh, yeah. Okey. Okey, aku nak tanya jugalah apa target calon-calon SPM tahun ni untuk matematik tambahan bila dah belajar dengan cikgu ni. Siapa nak jawab? Kita pilih Nurlian Batlah Bat. Bat boleh buka mic ah. Ya, saya. Apa target awak untuk matematik tambahan bila dah belajar dengan cikgu ni? Target saya sudah semestinya nak A untuk cikgu dan untuk semua orang, untuk semua orang lah. Kalau boleh nak A. So, insyaAllah saya dan kawan-kawan akan cuba yang terbaik lah dalam perjalanan untuk ke SPM ni. Okey. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Ada tak, saya nak tanya, ada tak yang rasa macam matematik tambahan ni subjek sangat susah untuk dijawab? Mungkin Syami boleh jawab? Ya, saya. Awak rasa matematik tambahan ni subjek yang paling susah tak dalam pembelajaran? Pada awalnya bagi saya memang saya menganggap yang admin ni sebagai subjek killer dalam subjek kat sekolah ni. Tapi kalau sentiasa diberi latihan dan buat, of course dapat A+ untuk SPM nanti. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Okey, cikgu.
kita nak tanya jugalah apa yang membuatkan, apa yang cikgu ajar kepada murid-murid ni supaya mereka tak ada macam rasa, oh, susahnya matematik tambahan ni, macam mental terus kena blok macam tu. Okey, prinsip cikgu adalah bila cikgu bagi tahu mereka ni, kamu kena sentiasa buat latihan. Satu, sentiasa tu macam mana? Peruntukkan, cikgu minta 5 minit sahaja sehari. 5 minit sahaja sehari di mana untuk ambil sama ada satu soalan pendek ataupun soalan panjang. Soalan panjang ni you boleh continue esok. Sebab prinsip cikgu adalah 5 minit sahaja sehari. Jadi benda-benda tu akan menjadi amalan seharian anak-anak semualah. Okey, jadi dia tak akan terlupa apa yang yang dah dipelajari sebelum ni dan akan digunapakailah untuk peperiksaan sebenar nanti. Okey, amalan harian kita 5 minit sahaja sehari. Mereka ni pun cikgu paksa. Kalau tak ada memang cikgu panggil. Mana latihan? Kalau dia nampak bayang cikgu je dia akan menyorok. Dah tahulah tu. Bermakna ada hutang dengan cikgu. Dia tak buatlah tu. Dia tak buat. Okey, belum lagi cikgu tunggu kat pagar. Ya ke? Ya. Ya Allah. Tapi tak apa, mereka memang setialah untuk at max 5 minit sehari. Insya-Allah. Apa-apa pun all the best untuk murid-murid calon SPM 2021 dalam talian dan juga di rumah, dan cikgu all the best juga untuk mengajar untuk calon-calon ini berjuang demi matematik tambahan. Dan terima kasih kepada yang menonton di rumah. Semoga apa yang dikongsikan formula oleh cikgu dapat dimanfaatkan untuk menjawab kertas peperiksaan SPM 2021 untuk subjek matematik tambahan. Kita jumpa lagi di Road to Success SPM 2021 di masa akan datang. Semua boleh lambat. Assalamualaikum. Bye. Kepada semua guru di seantero Malaysia, biar penat berdiri, jangan penat memberi. Biar lelah terduduk, jangan lelah membentuk. Biar penat bercakap, jangan penat berharap. COVID-19 datang menyerang, tanpa kelibat musuh melanda. Seluruh dunia sedang berperang, ujian dahsyat umat manusia. Dari mercu turun di perdu, tiap saat langkah berhemat. Guru memacu, kami dipandu. Demi pelajar, guru terus berhikmat. Di balik mendung serata bumi, ada cahaya, ada mentari. Doa dipohon daripada kami, moga guru teguh berdiri. Terima kasih semua guru di Malaysia. Tanpamu, dunia ini ibarat dunia yang sejuk. Tanda pangkah, terima kasih cikgu.